Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya ingin memberikan informasi terkait bagaimana cara kita transit di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Oke, ini saya baru turun dari pesawat CityLink dan kita akan transit dan nanti selanjutnya kita akan terbang ke Bandar Lampung. Transitnya ini di Bandara Terminal 3 ya, Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi nanti ketika dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Raden Intan itu masih menggunakan pesawat yang sama yaitu CityLink. Jadi tidak perlu pindah terminal, masih di terminal yang sama. Oke, di sini kita ikutin aja tanda baca. Petunjuk arahnya bahwasanya transit itu ada di sebelah kanan tadi. Nah, kita ikutin aja nih. Orang-orang yang ada di depan yang satu pesawat sama kita pasti kurang lebih tujuannya sama. Dan apabila nggak tahu juga, coba dilihat tanda petunjuk di bandara itu ada juga keterangannya bahwasanya transit nanti lewat mana, ya kan? Kalaupun masih bingung, bisa ditanyakan ke petugas yang ada di bandara. Oke guys, nah ini kan transit tadi lurus, nah ini ada lagi nih transit ke kanan nih, transfer. Nah kita ke kanan. Nah di sini ada pengecekan ya, jangan lupa boarding passnya dibawa juga. Kalau nggak salah boarding passnya di sini dicek juga nih guys. Oke, boarding pass dan KTP disiapkan karena nanti dulu lah. Nah kita udah siap, udah semua diperiksa, kita ke atas ya. Karena posisi atau ruangan antara Terminal 3 dan Terminal 2 itu beda guys ya. Jadi seperti inilah kondisi di Terminal 3. Kita akan langsung menuju ke ruang tunggu. Gampang kok guys ya. Nah di sini keberangkatan. Nah kita langsung ke kanan. Kita ke kanan, kita belok kiri. Nah kita udah sampai ke ruang tunggu. Di sini tinggal kita lihat tadi di boarding pass kita ada di gate berapa. Di sini gate-nya sampai ke 28 kalau nggak salah ya, banyak guys ya tuh gate-nya, banyak gate 26, gate 27. Nah di sini kebetulan saya di gate 27, saya akan nanti nunggu di gate 27. Apabila punya teman-teman ada di gate 25, 23, silahkan cari gate-nya masing-masing. Simple bukan? Oke, kalaupun nanti banyak kawan-kawan yang belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah guys ya. Nanti kalaupun saya tahu akan saya jawab, dan tidak tahu ya akan saya cari tahu sampai tahu gitu ya. Jadi beginilah kondisi di Terminal 3 di ruang tunggunya guys ya. Nah ini saya sedang menunggu pesawat saya berangkat. Kondisinya sangat berbeda kan dengan Terminal 2. Di situ ada gate 26 di sebelah kanan. Saya sedang duduk di gate 27. Ini dia pesawat saya akan berangkat. Saya mengantri untuk boarding ya. Untuk boarding siapkan tiket dan KTP. Biasanya ingin dicek untuk pesawat CityLink ya. Jangan lupa tiketnya dibawa, boardingnya. Ini saya ingin masuki pesawat. Oke guys, sekian yang mungkin dapat saya sampaikan. Jangan lupa di like, subscribe, and share. Bye bye.